Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Breeders, ketemu lagi kita hari ini di Alit Saloy Channel ya. Gimana kabar kalian semuanya? Ya, pastinya saya berharap kalian selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun ya. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah hari ini kembali ngevlog jalan-jalan lagi kita. Sesuai requestan dari penonton saya ada beberapa hari yang lalu, ya, bang, ke Skedong dong katanya. Nah, ya insyaallah nanti saya buatkan. Nah, alhamdulillah baru dapat kesempatan hari ini, ya, di hari Sabtu saat weekend saya akan coba ke Kecamatan Skedong ya. Kecamatan Skedong itu masuk Kabupaten Mempawah. Nah, Kabupaten Mempawah yang sudah kita explore di video saya sebelumnya. Silahkan nonton di linknya di atas. Saat ini saya masih berada di jalan apa ya namanya? jalan apa nih? Peniti besar kah? Jalan peniti atau jalan apa namanya, Trans Sungai Pinyu Siantan ya. Kalau ada yang tahu nama jalan ini, tolong dituliskan di kolom komentar ya. Untuk Kecamatan Skedong itu sendiri ada di depan sana ya, sekitar berapa ratus meter lagi ya. Nah, ini persisnya di kedai Pengkang. Nah, saya lagi tadi melewati kedai Pengkang, makanan khas Skedong ataupun Sungai Peniti ya. Nah, ini saya sekarang sudah berada di jalan jembatan yang dekat Pasar Skedong. Tetap saksikan video saya sampai dengan selesai dan jangan di skip. Oke, dari jembatan besar tadi ya, jembatan Skedong ya, yang ada di Sungai Peniti, kita belok kanan. Nah, ini sudah masuk ke Kecamatan Skedong. Ada apa di kecamatan ini ya? Kecamatan Skedong, Kabupaten Mempawah. Ya, kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Ya, semoga saja kalian menyukai video ini dan memberikan like yang sebanyak-banyaknya. Ya, seperti biasa, nanti saya akan banyak mengoceh deh. Seputar apa yang saya bisa sampaikan, saya akan sampaikan ya. Kalau tidak, ya pastinya tidak akan saya sampaikan, karena menyampaikan sesuatu berita yang tidak benar itu tidak ada gunanya. Jarak Kecamatan Skedong ini dari kota Pontianak itu nggak begitu jauh ya. Tadi saya turun dari rumah itu jam 8, berapa tadi? Setengah 9 ya. Tidak selesai setengah 9. Ya, setengah 9, 8.30.
jam 9 tuh kayaknya udah sampai di sini deh. Disampai tadi di sana itu di tadi saya sempat berhenti sejenak di kedai kopi ya. Saya minum dulu sebentar tadi. Ya sekitar 30 menit lah, 30-35 menit. Gak jauh. Dia melewati Kecamatan Siantan dulu ya, Desa Sungai Jungkat. Terus baru ke Kecamatan Segedong. Nah, lagi-lagi kita ditemukan sama aliran sungai ya tadi itu. Saya kalau udah lihat sungai itu gemes mau nyebur. Hamparan pohon kelapa ya di sana itu. Jadi Segedong ini tadi termasuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah ya. Segedong kecamatan terbesar ketiga setelah Kecamatan Sadaniang ya, Sadaniang dan Kecamatan Mempawah Hilir. Nah, dan Kecamatan Segedong ini adalah pemekaran dari Kecamatan Siantan ya. Tadinya ini masuk Kecamatan Siantan. Jadi pada tahun 2007 lagi-lagi kalau tidak salah itu pemerintah melakukan pemekaran dari Kecamatan Siantan dimekarin lagi jadi Kecamatan Segedong. Ya, Kecamatan Siantan jadi mengecil. Ini tadi saya dari depan itu sudah menciumkan aroma kelapa ya. Kayaknya di sini komoditi kelapa ini banyak ini. Penghasil kelapa ini banyak nih kayaknya di daerah Segedong ini. Di sini kalau saya baca sumbernya, warga yang tinggal di sini banyak dari etnis Melayu, Bugis ya, Cina, terus dan lain-lain lah. Banyak di sini. Segedong ini sendiri daerah administrasinya itu administrasinya terbagi menjadi berapa? 6 ya. 6 desa ya. Desa Parit Bugis, kemudian Peniti Besar, Peniti Dalam 1, Peniti Dalam 2, Sungai Burung sama Sungai Purun Besar. Itu. Sejauh ini saya berjalan kok asik ya. Menikmati sekali saya lihat kampungnya ini. Nah, ini masih ada bangunan tua ini. Wah, tuh, kelihatan ya. Mau tanggung ya. Nah, berarti benar kan kalau di sini ya etnis Melayunya ada. Rumah panggung itu kan biasa identik dengan etnis Melayu ya. Jujur, lagi-lagi ke Segedong ini saya baru pertama kali ya masuk sampai ke dalam sini ya. Ya, selama ini ya di depan itu aja di masjid biasanya sholat kalau mau keluar kota ataupun ke pondok gravitasi yang ada di seberangnya ya. Nah, kalau masuk ke dalam ini baru ini. Mungkin kedua kali. Waktu kemarin ada teman kecamatan apa ini? Pemerintah kabupaten. Oh, ini kantor itunya ya. Kantor camatnya ya. Waktu ada teman saya menikah di sini. Tapi itu udah lama. Itu pun enggak jauh-jauh ya, dekat ya. Tidak sampai ke dalam sini lah. Kita nanti telusuri sampai ke dalam sana. Seperti apa dan ada apa aja di Kecamatan Segedong ini ya.
Desa Parit Bugis. Oh, ini udah Desa Parit Bugis. Oh ya. Ya, Desa Parit Bugis. Jadi uniknya Kecamatan Segedung ini kalau saya baca Kecamatan ini banyak daerah ataupun banyak jalan yang dimulai dari Parit ya, dan nama depannya itu Parit. Tadi salah satunya ada Parit Bugis. Kemudian ada Parit Ambok Pinang ya. Parit Ambok Pinang, Parit Lurah. Terus Parit apa? Bunut ya. Bunut atau apa ya? Banyak itu, nanti saya tuliskan di video ini ya, nama-nama jalan yang diawali dengan kata parit, parit. Nah. Alhamdulillah kebetulan hari ini ya harinya mendung ya. Jadi tidak begitu panas untuk jalan-jalan. Oh, itu ada jembatan, itu kemana ya? Oke, nanti kita ke sana deh. Tadi sebelah kanan itu ada jembatan, nggak tahu itu kemana. Nanti kalau arah putar pulang kita coba lihat situ. Oh, makin ke dalam sini makin banyak pemukiman ya. Banyak nih pemukiman. Jadi kalau mau mengeksplor kecamatan yang ada di Kabupaten Kalimantan Barat ini ya, waduh, nggak selesai-selesai. Kalimantan Barat ini luas. Saya aja baru berapa kabupaten dan kecamatan yang saya lewatin ya. Oh, ini ada vihara ya, vihara Maitreya Loka, itu vihara. Vihara apa, umat Buddha ya, atau apa, etnis Tionghoa, Konghucu ya, Konghucu. Mohon maaf kalau saya salah penyampaiannya. Nah, ada parit besar, ini juga parit besar nih. Ini parit, tadi balik parit Bugis, parit besar. Nah, sampai dalam-dalam sini ramai. Ada persimpangan, saya nggak tahu, saya coba lurus saja dulu. Itu persimpangan itu kemana? Nah, ini juga ada lagi di bawah jembatannya ini. Persimpangan ya. Kita ambil jalan yang lurus saja dulu lah. Di sini juga ada nama apa? Parit Kelapa Tinggi ya. Itu ada sejarahnya itu, ada cerita sejarahnya kalau tidak salah saya. Jadi dulu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu pernah melakukan perjalanan sampai ke sini ya, dia membuka lahan. Nah, kemudian nama lahan itu perkampungannya yaitu Kelapa Tinggi. Ya, benar atau enggak ya? Segedong, satu Segedong. Ini SD Negeri 1. Nah, artinya kan Segedong ini ya, harus banyak warga di luar sana yang tahu ya, singkat cerita sejarahnya ya. Memang saya persisnya Parit Kelapa Tinggi itu di mana ya? Tadi waktu lihat map saya sempat melihat itu. Ya pokoknya kita jalan-jalan dulu lah ya. Kita nikmati dulu. Nah, kebesaran, keindahan Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Nah, ini berupa alam. Alam yang indah. Kalau dulu itu Segedong itu ya, masyarakat dulu ya, nggak tahu itu dulunya itu kapan ya, kalau melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdagang ya, itu mereka melalui sungai yang ada tadi sebelah kanan kita ini. Nah, ini sebelah kanan itu arah satu sungai ya. Nah, ini kesana tuh sungai. Jadi mereka melakukan aktivitas dagang itu, bisnis, tidak lewat darat ini, lewat sungai mereka. Jadi transportasi sungai itu banyak ya, seperti motor klotok salah satunya. Nah, itu kan salah satu motor air klotok khasnya Kalimantan Barat ya.
Nah itu sekarang setelah ada jalan akses jalan daratnya ini, ya tidak hilang sih, mungkin agak sedikit berkurang aktivitas transportasi sungainya ya. Kalaupun ada, mungkin itu untuk menghubungkan ke suatu daerah ya, ya, untuk penumpang umum mungkin ya, mungkin juga seperti itu. Di sini ada tanah kelapa. Tuh di sana itu kan hamparan pohon kelapa. Oh ya, di sana itu tuh kalau tidak salah itu ada makam saudara kita dari etnis Tionghoa tuh tadi sana. Ini sarang burung walet. Nah kalau udah semakin kesini semakin jarang pemukiman ya. Nah ini kan sungai ini. Nah sungai ini dulu aktivitas masyarakat Segedong itu melakukan kegiatan perdagangan sampai ke parit pasar yang di depan sana ya, pasar Segedong yang tadi kita belok pertama kali dari jembatan besar. Nah, di sini kita mau jalan ke perkampungan lagi ya. Ini ada jembatan. Wah, di sana kelihatan ada bukit. Bukit apa itu ya? Kelihatan nggak dari kamera GoPro ini? Tuh di sana tuh udah kelihatan bukit. Wah. Nah ini kita akan melewati pemakaman ini ya, Cina ya. Pemakaman itu sana. Mulai banyak saya lihat bukit itu. Meskipun masih tertutup tertutup awan ya, itu udah kelihatan. Oh, di sini ada pemakaman. Ya, ini apa ini? Tuh, ada gapuranya. Pemakaman ya, pemakaman saudara kita dari etnis Tionghoa. Nah, kita ketemukan. Oh, sudah di sini udah jalan kurang bagus ya. Oh. Oke, sampai di sini aja ya. Segedong Jungkat, karena di sana itu aksesnya udah jalan. Cuman di sini juga ada persimpangan nih. Cuman saya nggak tahu nih kemana ini, kanan kirinya ini. Nah, kita balik ke arah yang ramai pemukimannya tadi ya. Coba kan tadi ini pasar ya, kayaknya ini bagian pasar. Kalau kita muter-muter situ dulu ya, pasar ya. Saya itu tadi mau lewat yang ada jembatan tadi ya, apa udah kelewatan ya? Ada jembatan yang kalau dari sini ke kiri dia. Kalau dari jalan besar tadi, dari jembatan besar itu sebelah kanan. Oh ini ya? Ini, ayo kita belok ke sini ya. Iya, ini ada jembatan. Nah, saya liatin sungainya ini. Nah, ini sungai Segedong yang dulu digunakan masyarakat Segedong itu untuk ini ya, kegiatan perdagangan ya. Ini dari sana itu nggak tahu itu kemana ujungnya, terus ke muara sini. Nah, ini kan ke laut. Ini adalah laut. Oh, jadi kalau jembatan ini menuju ke Jalan Peniti Desa ya, Desa Peniti Dalam Satu ya. Ini ke sini.
itu kan, ternyata ada tulisannya. Selamatan di kampung Desa Peniti dalam satu. Nah, ayo sambil kita lihat-lihat yuk. Ini ada kantor desa Peniti dalam satu ya, kantor desa. Terus ada kantor polisinya juga, polisi sektor Segedong. Oh, ini sektor Segedong. Nah, satu lagi, Segedong ini dia mempunyai ini apa, oleh-oleh khas Segedong ya, selain pengkang itu. Terus di sini terkenal dengan keripik pisang. Nah, pulangnya nanti saya mau cari. Saya mau beli lah. Di mana jualnya ya? Ini SMA Negeri 1 Segedong. Nanti saya mau beli deh. Di mana? Mungkin di pasar depan sana ada jual mungkin ya. Ya, kita lihat-lihat sebentar deh. Seperti apa situasi Peniti dalam satu ini ya. Wah, ada bapak yang mancing tuh. Wah, kayaknya udah mancing gabus, udah dapat dia tuh. Yang di genggaman tangan sebelah kirinya itu kayaknya hasil tangkapan itu. Kan gabus. Ini belok ke kanan. Nanti ini keluar-keluarnya kemana pula ini? Jalan aja lah. Ya, selagi menemukan perkampungan ya, artinya ada akses kegiatan ya. Akses jalan ya, mungkin itu aktivitas warga hilir mudik. Oh, kita juga nggak masuk hutan. Jadi jangan pernah takut tersesat. Ini ada Batako ya, pabrik rumahan Batako. Ya, ini udah pohon kelapa kanan kiri ini. Di depan ada mobil truk, harus hati-hati. Muatan apa dia ya? Biasanya gitu-gitu sawit. Tadi saya udah melihat sawit, tapi gak besar, gak banyak. Nah, tadi di bagian jalan Peniti dalam, Peniti besar ya. Wah, banyak pohon pisang bret. Konon, wah ini kalau udah bicara konon, enggak lah, saya enggak mau berbicara tentang konon ya, apalagi konon daun pisang. Yang paham, yang ngerti ya, kalian senyum-senyum sajalah. Karena kebetulan channel saya ini bukan yang bercerita tentang konon ya. Apa itu konon? Sini agak sedikit rusak ya. Ini kemana nih? Ini tapi ada muda-mudi. Ini mudi semua ini. Ini mereka jalan-jalan nih, kemana mereka nih? Saya juga nggak tahu nih, main buntut aja. Tapi di sini ada rumah juga ya. Tapi kok jarang-jarang rumahnya? Nggak dempet-dempetan. Dan setiap saya pergi nge-vlog ya, masuk keluar kampung itu pasti menemukan sarang burung walet. Di sini kayaknya memang ini ya, Kalimantan Barat itu prospek ya, dan banyak tempat yang strategis untuk mengembangbiakan burung walet.
Ini jalan yang saya lalui ini namanya Parit. Nah, Parit lagi kan? Parit Sarip Abu Bakar ya. Ini jalan yang perkampungan Peniti Dalam 1. Parit Abu Bakar, Sarip Abu Bakar. Kita ketemuin lagi sama pemukiman yang mulai rapat-rapat nih. Jadi ini saya keluar dari Jalan Sarip Abu Bakar ya. Saya tidak melanjutkan perjalanan saya sampai kemana ujung Jalan Sarip Abu Bakar tadi. Jadi saya mutar balik. Sekarang saya sudah berada di dekat jembatan yang menuju ke Kampung Peniti Dalam 1 ya. Nah, ini sekitaran sektor ya, kantor polisi ya, sektor Skedong sama kantor desa ya, yang ada ambulan ini. Ini kantor desa Peniti Dalam 1. Kita coba ke pasar lagi deh. Kita ke pasar, kembali ke pasar yang tadi, yang di tengah-tengah itu. Terus nanti kita belok ke kiri ya. Belok kiri itu saya nggak tahu itu nama jalannya apa. Apakah Parit lagi? Ya, kita lihat sajalah. Jadi kalau dari jembatan ini, kalau kita keluar menuju pasar, kita belok kanan ya, pasar yang ada di dalam. Kalau di, karena di luar sana juga ada pasar. Kalau belok kiri juga ada pasar yang di ujung jalan, sudah dekat dengan jembatan besar yang ada di jalan terusan Siantan dan Sungai Pinyu. Oke, kita belok kanan. Kita coba ambil kiri nanti ya. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. We'll be right back.
ternyata ini nama jalannya Jalan Parit Bujur ya. Ya kan, benar kan? Setiap akses jalan itu banyak yang diawali dengan kata parit. Ya uniknya, Kecamatan Segedong ini nama jalannya semuanya, hampir semuanya ya, kebanyakan tuh diawali dengan kata parit. Ada kegiatan dari PLN itu kayaknya. Nanti itu di depan sana ya, kita coba belok ke kiri karena itu aksesnya ke Purun Besar ya. Purun Besar itu masih Kecamatan Segedong juga. Nah, desa yang ada di Kecamatan Segedong. Ular bret. Nah, belok kiri ini. Kita belok ke kiri ya. Pohon pisang sini banyak kebun pisang. Selain kelapa, pohon pisangnya banyak. Pantasan aja mereka ini ya, membuat olahan keripik pisang ya, mantap itu. Oh iya, jadi setelah sungai Purun Besar ini masuk Purun Kecil, itu bukan lagi Kecamatan Segedong ya, sudah masuk Kecamatan Sungai Puyuh kalau tidak salah saya. Jadi kalau ke kanan itu ke Purun Kecil, kalau ke kiri ini ke masih masuk wilayah Purun Besar. Nah, saya tidak ke kanan tapi saya ambil ke kiri, karena kalau ke kanan kita sudah masuk ke Kecamatan Sungai Puyuh. Ini apa ya? Oh, ini apa? IPDN, Institut Pendidikan apa? Nanti lihat baca depannya itu. Institut Pemerintah Dalam Negeri. Oh ya, ini. Oh, di sini ya kampusnya ya? Jauh ya? Ini jauh dari keramaian. Tengkangnya pak. Satu itu berapa? 12.000 pak. Oh, tidak kelihatan saya. Isinya dua ya. 12.000. Kasih 10. Tengkang jepit. Tiga lah.
10. Kasih ya. Nah ini cara pembuatannya ini. Nah itu dibakar. Lu pakai batok kelapa ya. Pakai batok kelapa. Itu dijejerin gitu. Lu kasih minyak. Asik, asapnya yang buat sensasi apa? Enaknya makan pengkangnya dari asapnya ini. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang jam 2:11:09. Ya, seperti inilah kondisi dan situasi Kecamatan Segedong ya, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Ya, bisa kalian lihat tadi kalau untuk wilayah daerah utamanya ya, jalan besarnya sama perkampungan yang tadi saya eksplor di Parit, Sarip Abu Bakar sama jalan Parit Bujur ya, yang tembus ke jalan ke mana, ke Desa Purun Besar. Ya, semoga kalian bisa terhibur dan ada nilai manfaatnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe ya, di like ya, kemudian ditekan tombol loncengnya apabila ada notifikasi terbaru. Maksud saya apabila nanti ada video terbaru ya, dari saya, notifikasinya akan sampai ke teman-teman semuanya. Tak lupa saya doakan pada kalian semua ya, agar selalu dalam nikmat sehat ya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.